What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Kofir tu. So, as promised pada hari ini, cewah, macam nak bertanding bercerita pula. Okay, hari ini aku nak bacakan teori-teori nakama-nakama kita berkenaan last chapter, chapter 1017. Cumanya, untuk segmen nakama teori hari ini, aku just minta pendapat korang berkenaan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi sahaja yang disebut Who's Who dalam chapter lepas. Dan sebelum aku mulakan share teori-teori nakama kita ni, kat sini ada sedikit pengumuman. InsyaAllah esok pada hari Isnin jam 3 petang, Scoverto Academic dengan kerjasama Aziat Academic akan mengadakan kelas business coaching melalui aplikasi Zoom. So, tempat limited to 100 participant sahaja dan yuran hanya RM10 sahaja. So, kepada yang berminat untuk join, korang boleh klik link kat ruangan description kat bawah. Okay? Alright. So, first of all, aku minta maaf sangat-sangat sebab yang reply kat ruangan komen yang aku pin ada lebih kurang 70 replies. But dalam video kali ini aku hanya bawakan beberapa teori korang sahaja. But don't worry, segmen kedua nakama teori nanti aku akan bawakan banyak lagi teori nakama Kimis Coverto untuk kita diskus bersama-sama. Okay? Dan aku juga akan menyumbang idea aku sendiri along with sambil-sambil aku baca teori ni lah tentang Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ni. Alright, jom let's proceed with our nakama teori. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku, aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimis Coverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimis Coverto sekiranya korang nak aku promote business, service atau media sosial korang. Join group Telegram Coverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiscoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo, jadikan channel ini setanding dengan channel-channel teori yang ada di seluruh dunia. Stay with me guys. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah. Kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. Alright, teori yang pertama datangnya daripada Goldie Ace yang mengatakan bahawa mungkin apa yang Goldie Roger ucapkan setelah sampai di pulau terakhir yang dinamakan Laughtail dan mendengar cerita Joy Boy yang diterjemahkan oleh Kozuki Oden, Roger berkata, "Joy Boy, ingin sekali ku hidup di eramu." Dan Roger berkata lagi dia sangat awal datang ke pulau terakhir. Berkemungkinan buah Gomu Gomu no Mi ini sangat berkaitan dengan Joy Boy abad terdahulu, Clan D, Ancient Weapon, Wano Kuni, Celestial Dragon dan Im Sama. Ah, ia masih sangat misteri. Hanya Oda yang tahu. Yang pasti Luffy akan jadi Raja Lanun. Itu dia. So apa yang Goldie Ace cuba nak sampai kat sini, berkemungkinan buah Devil Gomu Gomu no Mi ini ada hubung kaitnya dengan The Secret Ancient Kingdom dan clan yang terdahulu. Wah, menarik, menarik, menarik. Alright, teori seterusnya datang daripada Zulfodli. Ha, itu pronounce dia, cara nak pronounce nama dia. Gilalah Red Hair Crew. Confirm-confirm Devil Fruit itu dikawal ketat para marine yang hebat-hebat sebab world government yang nak sangat-sangat buah tu. Macam manalah dia boleh berjaya rompak buah tu? Mungkinkah sebab tu para marine dengan Gorosei takut dengan Red Hair kerana dah rasa sendiri kekuatan mereka? Bush. Ha, menarik siot. Kesimpulannya, mungkin Zul nak kaitkan ketakutan world government kepada Shanks ni adalah disebabkan diorang dah pernah nampak dah pun kekuatan Shanks ni macam mana masa Shanks curi buah Devil tu sebelum ni. Alright, jom kita pergi kepada teori nakama kita seterusnya. Teori seterusnya datang daripada Rum. Mungkin Shanks curi Devil Fruit tu sebab dia tahu kalau Devil Fruit tu akan berada di tangan yang salah. Jadi dia curi untuk lindungi Devil Fruit tu dan tahu kuasa sebenar Devil Fruit tu kalau dah awakening dan akan bagi kepada sesiapa yang dia rasa layak. Tapi dah kena makan oleh Luffy. Mungkin sebelum-sebelum ni, user asal Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ini Shanks dah tahu atau ada kaitan dengan dia. Entahlah. Hahaha. Sekadar pendapat. So apa yang aku faham dari si Ram kat sini adalah berkemungkinan Shanks cuba untuk jadi Guardian of Gomu Gomu no Mi disebabkan bahayanya buah Devil itu apabila awakening. Dan Shanks juga mungkin ada kaitan dengan user buah Devil ini atau dikenal siapa orang yang makan tu. Siapa itu? Coba terkau
Coba terka, geng. Coba terka. Okey, tak apa. Kita go with our next nakama teori. Teori seterusnya datang daripada UMYTM. Shanks memang plan untuk curi Devil Fruit Gomu Gomu no Mi dari World Government. Dia tahu Devil Fruit itu power, sama ada dia nak lindungi sendiri atau dia nak makan. Sama macam Teach, dia nak sangat-sangat Devil Fruit Yummy Yummy no Mi milik Whitebeard. Tengok masa dekat war, masa Shanks datang hentikan war, dia cakap apa? Dia dah dapat apa yang dia nak dan sekarang bukan masanya lagi untuk dia lawan Shanks. Dia orang ni memang dah ada plan untuk dapat Devil Fruit yang power, tapi setakat yang kita tahu, Devil Fruit Gomu Gomu no Mi tu getah je, tak ada yang special sangat. Mungkin ada cara penggunaan yang betul atau awakeningnya overpower. So basically apa yang aku faham dari TM ni punya teori adalah Shanks dan Blackbeard memiliki niat yang sama, which is nak curi buah devil yang kuat, sama macam Blackbeard yang mencuri buah devil Yummy Yummy no Mi dan Gura Gura no Mi. Ha, bila sebut pasal Blackbeard ni, actually sebelum ni aku ada buat teori pasal Blackbeard, so jangan lupa untuk check that video out lepas ini. Ya, yeah, link ada di ruangan description. Alright, beralih ke teori nakama kita yang seterusnya, yang datang daripada Simon Josh. Bah, nama Mak Saleh Ahmad. Simon Josh mengatakan Gomu Gomu no Mi ni Devil Fruit original yang di upgrade oleh Vegapunk. Hahaha, ni spekulasi tanpa bukti titik dua kali. Okey, walaupun tanpa bukti, tapi kita tak boleh menutup kemungkinan perkara ini terjadi, kan? Pasal dalam chapter yang sama juga, kalau korang perasan, Oda telah menyinggung pasal kumpulan saintis yang diberi nama sebagai Mets, bukan? Ha, so ada possibilities dia juga. Alright, next theory datangnya daripada Zaim Hazimi. So Zaim Hazimi mengatakan mungkin Gomu Gomu no Mi tu jenis Paramecia special, macam Katakuri Paramecia tapi style Logia. Mungkin juga awakening Gomu Gomu no Mi ni boleh jadi zone style. IDK, I don't know. Ha, mungkinlah kot. Awakening Paramecia jadi Zoan, dan Paramecia style dia macam Logia. Menarik juga. Pasal memang kita boleh tengok Devil Fruit Katakuri ni lain dari yang lain sikit, kan, kalau diukur dari kelompok keluarga Paramecia lah. Dan Oda sendiri mengatakan bahawa Devil Fruit Katakuri tu berada dalam tahap Paramecia special. Biasa kalau special ni ada telur, kan. Burger special, mie special. Gurau, geng. Tapi kali ini specialnya Paramecia Katakuri ni adalah berupa macam seakan-akan Logia style dia. So berkemungkinan juga Devil Fruit Luffy ni mungkin ada ciri-ciri Zoan pula. Macam mana kita tak tahulah, kan. Pasal kalau kita boleh tengok dari transformation Luffy sebelum-sebelum ni pun ada juga elemen Zoan kat situ, which is Gear Force model Snakeman. Mana tahu kalau dalam Gear Force tu ada banyak lagi model-model haiwan yang lain, menjadikan Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ini special Paramecia style Zoan. Peh, terbaiklah Zaim. Alright, next theory datangnya dari Pang 5. Dia mengatakan awakening Gomu Gomu saya merasakan dapat menumbuhkan kembali anggota badan yang putus atau berlubang kerana ia karet. Tidak mustahil ia terjadi. So Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ini berkemungkinan membenarkan penggunanya bersifat seperti seekor cicak. Whichever part of his body terputus atau berlubang, pengguna Gomu Gomu no Mi dapat menumbuhkan semula anggota badannya. Dan kalau benarlah pernyataan ini, kalau anggota luaran pun boleh tumbuh, mesti anggota atau organ dalaman pun boleh tumbuh juga, kan. Dan kita boleh tengok juga semasa Luffy dipenjarakan dalam penjara buku Mon Dior sebelum ni, Luffy boleh-boleh nak putuskan tangan dia. So adakah ini menjadi hint kepada kita bahawa Luffy dah tahu dah kalau any part of his body terputus or damage, dia dapat tumbuhkan balik? Cuma kat sini cuma persoalannya, adakah itu prinsip sejenis getah? Bincangkan. Alright, next teori datangnya daripada Apit Kara. Dia mengatakan mantap, entah-entah World Government nak guna Gomu Gomu no Mi untuk jadi getah pemadam tulisan kat poneglyph. Panik. Terbaiklah Apit, lain dari yang lain ni, geng. Aku gelak bukan sebab teori ni, tapi sebab aku tak terfikir pula ke situ. Nice one brother, memang kau punya pemikiran tu outside of the box, tau. Tapi kadang-kadang bila kita fikir outside of the box tu, kita kena bawa orang lain juga outside of the box. You know what I mean? Takut kita keseorangan dekat outside tu. Alright, thank you Apik Kara. Alright, next teori datangnya daripada HBYFF Gaming. Macam mana nak pronounce nama ni? HBFF Gaming. Kimi Scoberto dengan Zuki macam adik-beradik. Alamak, ni teori ke apa benda?
Alright, jadi suka saya di sini untuk menjelaskan bahawa I am special and no one can photocopy my face. And barangkali pelanduk dua serupa tak? Tapi banyak kali jugalah aku dengar statement sebegini rupa. So di sini aku nak menegaskan bahawa aku dengan Zuki bukanlah adik-beradik. Okay, kami cuma saudara se-Islam. Full stop. That's all and that's it. Tapi ada juga kawan aku seorang ni, muka dia macam Angah Raja Lawak. Nama dia Amirul Hafiz Abdul Razak, orang Johor. Dulu kita orang sama-sama jadi Majlis Perwakilan Pelajar. Cewah poyo sikit. Nampak macam sama kan. And by the way, okay, sebenarnya gelak-gelak juga. By the way, baru-baru ni dia baru sahaja kehilangan bonda dan nenda dia dalam bulan yang sama. So marilah kita sama-sama sedekahkan Al-Fatihah untuk bonda dan nenda Amirul Hafiz, my brother. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Amin, amin ya rabbal alamin. Stay strong my brother. Semoga Allah mencucuri rahmat ke atas kedua-dua insan kesayanganmu itu dan menempatkan dorang di kalangan orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Okay geng, kita pergi ke teori yang seterusnya, yakni yang penghabisan. And I promise, lepas ni aku akan share lebih banyak lagi teori-teori dari korang dalam segmen Nakama Teori ni. Okay, alright. Teori seterusnya datang daripada 313 Gaming. Dia mengatakan, pada pendapat aku, yang curi buah tu orang lain, tapi kru Shanks dapat retrieve balik buah tu dan Shanks ditugaskan untuk return buah tu balik dekat government. Tapi Luffy pergi makan pula. So aku tak rasa dia curi sebab relationship dia dengan orang top of the table. Wah 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 my brother. This is outside of the box. Syabas brother. Make sense juga kan. So probably Shanks dengan world government ni memang ada ikatan yang baik. Tengoklah bila dia datang Marijoa, Gorosei bagi masa untuk discuss dengan Shanks. Walaupun Shanks tu orang lanun, Yonko pula tu, tah-tah orang yang Shanks maksudkan. Masa dia visit Marijoa tu, yang dia cakap, I want to talk about certain pirate tu, sebenarnya adalah Monkey D. Luffy. What? Sudah gini. So Shanks ni jahat ke baik? Ataupun Gorosei tu sendiri sebenarnya adalah orang yang baik. Diorang terpaksa berkhidmat untuk Im Sama. Dan berkemungkinan Im Sama tu mengugut para Gorosei ni. Kalau diorang tak taat perintah dia, mungkin ugut untuk bunuh semua manusia dalam muka bumi One Piece ni. Atau ugut untuk bocorkan rahsia diorang dulu-dulu. Yalah, mana ada manusia ni perfect. Sudah semestinya ada dosa dan noda. Dan sudah pasti ada kekurangan dan kemaluan. So diorang terpaksa serve Im Sama. Jadi Shanks adalah orang yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga Devil Fruit Gomu Gomu no Mi tu. Dan lepas Luffy makan Gomu Gomu no Mi, Shanks diamanahkan untuk memberi laporan tentang user Devil Fruit tu, which is Luffy. Macam mana perkembangan budak tu, adakah ke arah kejahatan atau kebaikan. Dan mungkin sebab tu jugalah kita boleh tengok yang Shanks seolah-olah dah biasa masuk dalam Marijoa, tak langsung canggung. Tengok sendirilah, dia macam tak terpinga pinga mencari kat mana Pangaea Castle tu berada kan. Berbanding dengan Sabo, tah ke mana-mana pergi. Tapi tu tak cerita lagi pasal Zoro. Kalau Zoro masuk Marijoa, dia ganti Sabo contohnya, silap-silap terus masuk dalam bilik yang ada topi jerami besar tu. Lepas tu freeze kat dalam tu. Lepas tu pula kita boleh tengok, lepas si Sengoku ikut cakap Shanks untuk stop the war, Sengoku tak kena pun hukum dengan Commander Kong kan. Sepatutnya dia kena hukum lah. Yelah, Who's Who gagal defend Gomu Gomu no Mi aja dihukum. Padahal bukan salah dia pun, orang yang nak curi Devil Fruit tu je lagi kuat dari dia. Kalau macam tu, hukumlah semua yang kalah masa lawan dekat Marineford tu, especially Sengoku yang ikut cakap pirates kan.
Betul tak, geng? Ini Sengoku sendiri yang mohon untuk undur diri. Kau dah buat tai, patut kau kena penjara dalam Impel Down. Macam mana menurutmu, nakama sekalian? So jangan lupa untuk drop your comment down below so that kita dapat saling bertukar-tukar pendapatan antara satu sama lain. Berapa sebulan? And see you guys in the next video. And until then, my gang, there is no God absolutely except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.